Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tips atau membagikan tips cara untuk memutihkan gigi dengan cepat atau dengan cara alami ya. Nah, di sini saya membutuhkan bahan yang sangat sederhana dan mudah dicari ya. Pertama, saya mempunyai jeruk lemon. Jeruk lemon ini sangat cocok untuk memutihkan gigi ya. Setelah itu, di sini saya menggunakan 1 sendok makan garam dapur ya. Dan ini ada 1 gelas air bersih. Di sini ada sendok makan dan terakhir ada pisau ya. Nah, bagaimana cara saya membuat ramuannya? Silakan teman-teman simak video ini sampai habis ya. Tapi sebelum kita lanjut, teman-teman silakan klik tombol subscribe dan loncengnya hingga berdering ya, agar teman-temanlah yang mengetahui video terbaru dari kami. Oke, langsung saja kita cara yang pertama. Terlebih dahulu kita rebus air 1 gelas ini sampai mendidih ya. Oke, langsung saja kita masukkan airnya ke dalam panci. Setelah itu kita nyalakan kompornya ya. Tunggu airnya sampai mendidih. Setelah mendidih kita masukkan ke dalam gelas. Oke teman-teman, sepertinya airnya sudah mendidih. Kita matikan kompornya ya. Setelah itu kita masukkan airnya ke dalam gelas yang masih bersih. Langsung saja teman-teman, kita masukkan airnya. Cukup 1 gelas saja ya. Nah, setelah airnya kita masukkan ke dalam gelas. Selanjutnya kita potong jeruk lemonnya ya, menjadi 2 bagian. Nah, setelah lemonnya kita potong, kita peras setengah dari lemonnya ke dalam air yang masih panas tadi ya. Cukup setengah saja ya teman-teman lemonnya. Kita peras. Oke, setelah lemonnya kita peras, setelah itu kita masukkan seujung sendok makan garam dapurnya ke dalam air yang masih hangat tadi ya. Setelah itu kita aduk menjadi rata agar semua bahannya tadi menjadi satu ya. Oke teman-teman, inilah hasil ramuannya untuk memutihkan gigi dengan cepat ya. Cara pemakaiannya cukup mudah teman-teman, cukup dalam sehari 3 kali dan dikumur-kumur ya, pagi, siang dan sore, agar bakterinya benar-benar hilang ya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat bagi teman-teman, dan jika ada kesalahan dalam video ini silakan teman-teman beri kritik dan sarannya di dalam kolom komentar ya. Dan jika teman-teman suka video ini, silakan share video ini kepada teman-teman lainnya ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.